Ini normatifnya saja, Bu. Sedikit keterangan. Dokter? Saya tadi bahas dengan dokter, kenapa nggak di tracking? Ketika anak-anak Temboro dipulangkan, sendiri Pak, iya. Segitu beribu orang, itu biaya pondok sendiri, tanpa diambil biaya. Jumlah santri dari Blora, yang sekarang ini? Enggak, total nih, santri di Al-Fatah. Kurang lebih seratusan lebih ya, lebih total ya. Ya. Masuk banyak. Oke, terima kasih Pak Umar. Mungkin secara spesifik alasan untuk pulang ini apa Pak? Ya kalau alasannya udah sangat cukup ya Pak ya. Jenuh, capek, ini mungkin ini penyakitnya nama penyakit yang lain gitu loh kan. Sudah 2 bulan, 40 hari ditahan di situ, swab juga nggak selesai-selesai gitu kan. Anak-anak ini sudah stres berat gitu. Bahkan terakhir ke di swab, mau di swab lagi nggak mau, ada yang mau swab. Atau dokter nggak ada yang mau lagi. Ini berarti nggak percaya dengan medis itu Pak ya? Ya mungkin karena keadaan sekarang ya, mindset media sosial juga kan banyak sekali sekarang yang menggiring opini masyarakat untuk tidak percaya kepada medis gitu kan. 80% sekarang masyarakat malah ragu dengan keputusan rapid, keputusan swab, keputusan apa gitu loh. Semua masyarakat gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri gitu kan. Bapak-bapak ini pun ya sama, mereka punya HP, mereka bisa lihat pemberitaan-pemberitaan yang miring tentang masalah penanganan COVID. Akhirnya terakomodir segini banyak mau ambil ini anak secara paksa. Tapi alhamdulillah bisa kita dengan negosiasi baik, tidak dengan paksa. Ada berapa Pak yang dipulangkan? 19. 19. Oh, apa itu Pak ya? 3 negatif sudah. Negatif. 16 yang masih menjadi tanggung jawab setiap rumah dan kelurahan puskesmasnya masing-masing. Jadi nanti ini isolasi mandiri di rumah gitu. Iya. Wajib itu Pak. Bahkan lebih ketat karena masih dianggap positif. 14 hari. Ada yang dijemput paksa untuk diisolasi di rumah. Ya,
ya mungkin kami paham mereka mungkin sudah bosan, sudah jenuh gitu ya, pengen istirahat di rumah. Kita tidak bisa memaksa karena memang kalau SOP-nya kalau tidak sakit berat itu memang bisa diisolasi di rumah. Tapi kuncinya yang penting tolong ini diawasi dengan baik, khususnya oleh keluarga dan desa setempat. Karena kalau tidak, ini juga berbahaya. Kalau dia sampai keluar, belum hasilnya belum sembuh, berisiko untuk menularkan baik oleh keluarga, baik untuk keluarga maupun masyarakat sekitar. Jadi kuncinya kalau di rumah, monggo, tetapi harus ada komitmen yang kuat dari keluarga, dari warga, untuk mereka menjaga supaya yang bersangkutan bisa isolasi secara disiplin. Ya, sambil menunggu hasil swabnya dinyatakan negatif 2 kali dan dinyatakan sembuh. Sambil tentunya akan kita pantau tetap dari tim kesehatan di puskesmas. Saya rasa itu, Pak. Pak, ada berapa yang dijemput paksa tadi? Saya belum paham jumlahnya ya. Saya baru tadi ditelepon dokter Nuk. Yang jelas ada yang ingin dijemput. Ini sudah terlalu lama. Saya tidak bisa, ya tidak menyalahkan mereka 100% ya, mereka mungkin kangen di rumah. Siapa tahu kita berpikiran positif saja, nanti di rumah psikisnya bagus, malah sembuh. Itu yang kita harapkan. Kita positif thinking aja ya. Jadi gitu. Pak, di Patma sendiri ada berapa pasien, Pak, yang dirawat? Tinggal, kalau tidak salah tinggal 15 ya? 15-an atau 17-an, angkanya kurang pas. Nah, 17. Ya, 17. Ya, itu ya. Ya.